ribuan peluang kerja baru bakal hadir di sektor e-sport. Sandiaga mengatakan, aplikasi dan game adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menjadi champion saat pandemi, membuka peluang usaha baru, dan berpeluang besar menjadi salah satu kontributor kebangkitan ekonomi nasional. Kami juga bergerak cepat untuk terus mendorong pertumbuhan e-sport tanah air dan bukan hanya sebagai pemainnya saja, tapi juga game developer, streamer, host, broadcaster, untuk bisa menjadi satu ekosistem yang saling mendukung, kata Sandiaga. Salah satu titik fokusnya adalah agar game-game lokal seperti Lokapala, Battle of Satria Dewa, dan game anak bangsa lainnya bisa berkembang, bersaing, dan dipertandingkan ke kancah internasional.